Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kabar terbaru datang dari Arya Saloka. Kabarnya Arya Saloka sudah kembali ke BKT. Namun bukan untuk syuting, melainkan untuk pamitan resmi keluar dari Ikatan Cinta. Tentu saja berita ini sangat mengejutkan penggemar setia Ikatan Cinta. Tak disangka, setelah ambil cuti 2 minggu, perlahan Arya Saloka resmi meninggalkan sinetron Ikatan Cinta yang membesarkan namanya bersama Amanda Manopo. Alasan Arya Saloka meninggalkan sinetron Ikatan Cinta yakni mempertahankan rumah tangganya. Namun para netizen menganggap Arya Saloka laki-laki tak tahu diri. Setelah videonya viral dengan Amanda Manopo, tiba-tiba Arya Saloka berlagak mesra dengan istrinya Putri Anne. Bahkan Arya Saloka dianggap lelaki yang tak bertanggung jawab. Seolah-olah akan menutupi kesalahan, Arya Saloka meninggalkan Amanda Manopo begitu saja. Padahal kontrak Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta belum usai, masih diperpanjang. Namun akan diusut oleh pihak manajemen dari MNC. Soalnya Arya Saloka masih terikat kontrak di sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Jadi Arya Saloka tidak bisa meninggalkan sinetron Ikatan Cinta begitu saja. Masih ada hal yang harus ia pertanggungjawabkan. Sebelumnya Arya Saloka tidak pernah terlihat mengunggah foto bersama Putri Anne. Namun setelah videonya viral di sosial media, Arya Saloka seketika berlagak mesra dengan Putri Anne. Sejauh ini hanya ada isu keretakan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka, bukan kemesraan atau apapun. Namun setelah videonya viral, Arya Saloka berlagak sedang baik-baik saja bersama Putri Anne, seperti tidak ada masalah. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.